Mina. Wimi Mina. Oke, jadi malam ini saya mau review mie yang lumayan hype di Jember. Bukan hype sih ya, termasuk mie yang ini ya dia, laris ya di ya, Jember ya. Laris. Mie apa tahu? Kalau baca judulnya sih harusnya tahu ya. Ini mie apa? Terus belinya di mana ya? Ini namanya mie gacoan. Oke, kita bakal mukbang mie gacoan kali ini ya. Terus di sini yang paling gokil di sana tuh nama minumannya itu lucu-lucu. Ada mie gendru, mie gendruwo. Es gendruwo, es pocong sama es tuyul. Nah. Oke, jadi kali ini bakal mukbang mie gacoan ya. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus karena kita masih di porsi gila. Ya, jadi saya tumben ya, mukbang kali ini saya pakai topi ya. Saya ingin kembali nostalgia kepada konten YouTube saya yang dulu yang sering pakai topi ya. Nanti ceplakannya di sini. Nah, kayak gitu. Nah, bentar aja udah. Gak usah lama-lama ya. Saya di sini mukbang mie gacoan yang level saya jujur ya. Saya enggak bohong. Jadi mana notanya, Rik? Tapi kan ada notanya kayaknya. Lah, terus itu. Lah, nanti jangkrik hilang enggak? Ada. Nah, ini. Saya bacain dulu yang saya beli itu apa aja tadi. Di sini saya tuh nggak begitu suka yang namanya pedes. Jadi saya nggak mau menyiksa mulut saya karena makanannya pedes. Ini saya di sini beli mie angel satu bungkus, bukan buat saya, buat bapak kameramen ya. Bapak kameramen tidak suka pedes. Saya beli 2 mie iblis sama 2 mie setan, 1 lumpia, 1 udang lumpia, 1 udang keju, terus ada S1 es pocong. Ini es pocong, nggak tahu kenapa dinamain es pocong ya. Apa karena di dalam ada tali pocongnya, saya nggak tahu. Saya buka semua aja pak ya. Dibuka semua nanti biar makannya enak. Tinggal ambil gitu aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya mau cobain mie iblis yang level 1. Ya. Lali kak bismillahirrahmanirrahim. Udah tadi ya? Udah. Ya, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain. Jadi isinya tuh ada lumpia gorengnya. Isinya ayam. Ya. Ini gumpal. Tersendak. Enggak pedes sih. Cuma ada sumer-sumer. Kalau jelek jari wong Jawa sumer-sumer ya pedes ya. Saya habisin satu ini dulu, baru saya nanti kasih tahu rasanya, oke? Tenang guys, ini gimmick. Enggak yuk. Ini apa? Yang iblis ini? Yang saya makan iblis? Yang ini iblis. Iblis. Iblis, dia pedas. Wah. Rasanya apa tuh es pocongnya? Rasanya. Oke. Oke, jadi es pocongnya dominan ke asin. Kok asin? Asem. Meskipun level 1 ternyata tetap pedes, tapi yang pasti mie-nya enak. Kali ini saya mau coba yang mie setan. Mie setan, ya tadi iblis, ini mie setan. Setan tuh kayak gini, putih warnanya nih. Nih, coba fokusin lagi deh. Nih ya, nih, putih. Kalau yang punya iblis itu dia mie-nya coklat.
Nih kelihatan nggak nih? Harusnya sih kelihatan. Nih coklat kan? Oke. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Kejunya lumer di dalam. Coba mie. Saya tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mie setannya rasanya lebih tawar ternyata. Bagus ya. Wah. Tropikal banget rasanya ini, beneran. Oke, pertama saya mau langsung coba yang lumpia udangnya ya. Oh, lumpia udangnya ada sausnya juga coy. Oke, coba ya. Ini lumpia udang. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak enak ya bang lube. Dalamnya ayam ya. Habis. Gak bisa makan pedes. Demi kalian loh guys, bikinnya ini. Demi kalian. Ini yang terakhir ya. Setan. Demi kalian loh ini, saya nggak bisa makan pedas sampai harus makan pedas. Wow. Oke, kita ratakan dulu. Terakhir ya. Kenapa kamu enak banget, Pak?
1000 view aja ya. Habis ya, tinggal pangsit-pangsitnya. Bisa kesedak cabai, untung udah habis loh. Pas terakhir lagi, mie-nya tuh enak. Cuma, bagi yang gak suka pedas, jangan pesen lebih dari level 1. Karena rasanya level 1 tuh kalau bagi yang gak suka pedas, di mulut tuh udah pedas gitu. Bisa ditolerir, tapi gak tau ke level 2 ya. Kayaknya lebih pedas lagi, nih suara saya langsung serak loh coy. Yang pengen mie gacuan, langsung datang aja ke Mie Gacuan Jalan Sumatera. Gak ngerti dalannya nomor biru, soalnya ini Jember masih tau nih Jalan Sumatera. Kok boleh ono saat Jalan Sumatera Jember mesti ketemu. Sekian video kali ini buat teman-temannya. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa kalian like, kalian komen, kalian subscribe, dan juga kalian share ke sosial media yang kalian punya. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa tonton terus karena kita masih di Porsi Gila.